Iya, Mitra Olahraga kembali. Game ketiga akan sedikit tersaksikan antara tim hitam berhadapan dengan tim putih, ya. Sudah berada di lapangan kedua tim, ya. Lindu dan kawan-kawan akan mencoba di pertandingan di game pertama bagi mereka ini, ya. Langsung saja langsung satu tendangan shock terapi tadi diberikan nomor punggung 96 tadi, ya, Pin sepertinya, atau Panji. Mundur ke belakang, bola masih bermain bola sendiri di pertahanan belakang dari tim putih kali ini. Tim putih kali ini bermateri, kan, ada Nanang di sana, Angga, Dani, ada Hansen, ada Logal, Lindu, dan juga Bes. Sementara kawan-kawan dari tim hitam masih ada Ahmad Saleh, ada Fajar, ada Kevin, ada Dita, Ongki, ada juga Panji. Kembali kali ini Dita melakukan lemparan ke dalam. Pertahanan ditarik Ongki, masih ya nomor 91 tadi. Wow, bagus sekali tadi. Ongki mampu melihat posisi dari penjaga gawang Mat Saleh tadi. Namun lagi-lagi iya, ada sedikit cedera, ya, yang dialami oleh kawan-kawan dari tim hitam sepertinya tadi, ya. Tim putih, ya. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu yang fatal, ya. Ya, sekali lagi tetap harus berhati-hati dalam melakukan permainan ini, ya. Sekali lagi lakukan permainan sepak bola dengan happy, dengan senang, ya. Kembali ke lapangan kali ini Mitra Olahraga. Iya. Yongki tadi, atau ada ABP di sana. Nomor punggung 96 ini angkat bola, Dita. Ada di sana Panji tadi, lemparan ke dalam kali ini. Ya, masih 0-0 kedudukan di game yang ketiga ini. Mitra Olahraga, ini adalah game pertama bagi kedua tim, ya, Mitra Olahraga. Sapu bersih tadi bola. Safe, ya, ini back yang saya sangat kenal sekali, ya, Mitra Olahraga, ya. Safe ini, ya, beberapa kali bermain di stadion, di event dari Family Fun Football ini juga sangat-sangat rapat pertahanan belakangnya. Safe, ya. Kali ini berada di tim putih, ya. Halo. Masih kita saksikan lemparan ke dalam kali ini. Ada nomor punggung Dita. Ongki, masih Ongki. Adam lepas langsung. Yo, baik sekali tadi placing bola yang sempurna. Berhasil memberikan keunggulan sementara bagi tim hitam, ya. Placing yang sangat tepat sekali dan sangat sulit, ya. Berada di pojok atas sebelah kiri dari gawang tim putih yang dikawal oleh Nanang, ya. Iya, satu tendangan langsung balasan tadi Mat Saleh menjaga gawang yang dipercayakan oleh tim manajer dari tim hitam kali ini, ya. Masih cukup terjaga gawangnya sampai dengan saat Lindu kali ini. Masih Lindu crossing, Lindu, Theo yang dituju, lepas dari ada Dani. Iya, kembali terjadi perbuatan masih. Oh, sangat agresif sekali kita saksikan Ongki ini, ya. Tengah tadi masih ada bench di sana. Iya. Bola pas baik ini tadi. Kesempatan yang terbuka kali ini ada Dita di sana. Oh, save lagi-lagi. Mampu meredam sebuah alur serangan yang sangat cepat tadi. Ada Adam. Masih Adam, ada Theo. Tim putih kali ini. Ya, Theo. Oh, tipis sekali Mitra Olahraga, ya. Harus terjatuh tadi penjaga gawang Mat Saleh karena sebuah umpan, sebuah bola langsung yang diarahkan oleh Theo tadi kali ini. Ongki. Pandi langsung angkat bola. Kontrol sejenak. Kevin. Lepas tadi, ya. Sayang sekali, masih 1-0 kedudukan sementara Mitra Olahraga. Seru sekali, ya, langsung tancap gas kedua tim ini, ya, Mitra Olahraga. Tio kembali, Hansen tadi, sayang sekali. Maksudnya Hansen tadi melebarkan bola, namun begitu kencang bolanya tadi,
Theo. Sudah ditunggu oleh Lindo kali ini. Lindo. Wow. Tidak terkontrol dengan baik tadi Mitra Laraga. Bola dari Lindo tadi. Ya, kita saksikan ya sebuah keakraban dari kawan-kawan Family Fun Football di mana mereka mampu sama-sama menyelenggarakan sebuah event seperti ini ya dalam skema permainan sistem saling ketemu seperti ini ya dalam 12 atau 10 game yang 12 game ya yang mereka rencanakan pada kesempatan malam hari ini. Ya masih kita saksikan cukup lincah korban yang tadi Kevin yang dicari sepertinya ke Panji. Yup. Oh, gol, 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 gol. Kevin tadi. Kembali berhasil membuka gol yang kedua bagi tim hitam ya. 2-0 kedudukan sementara di game yang ketiga ini Mitra Laga. Langsung saja tancap gas sepertinya kawan-kawan dari tim hitam ini. Modal besar ya bagi sebuah tim yang mampu memberi mendapat keunggulan di game-game pertama bagi ini. Apalagi dalam jumlah gol yang cukup banyak ya dalam skema pertandingan seperti ini. Kembali ke lapangan kali ini. Ada Rita di sana. Ke tengah yang dituju maksudnya tadi pada Fajar, namun bola sudah keluar tadi. Ya, belum ada tekanan-tekanan yang membahayakan di pertahanan belakang dari tim hitam ya yang dilakukan oleh kawan-kawan dari tim putih. Hansen kali ini masih Hansen dulu. Terlampau deras tadi Hansen. Sayang sekali. Masih aman dan terjaga gawang dari Mas Saleh ini. Ya, Mitra Olahraga masih kita saksikan. Kawan-kawan masih terus bersemangat ya. Ini adalah game pertandingan pertama bagi kedua tim ya. Dari 6 pembagian tim yang mereka lakukan di tim Family Fun Football FC. Kembali kali ini. Ya, save kali ini. Ya, masih ditunggu aksi dari save ini. Lindu kali ini, ya lepas bola dari Lindu tadi, maksudnya memberikan bola langsung kepada Theo tadi sepertinya tadi ya, namun sekali lagi belum terkena bola, kembali gagal kali ini, ada Panji, masih Panji, ya melebar bola kepada Fajar, masih Fajar, ada Kevin, Fajar, iya lagi-lagi, Ongki kali ini. Adam, oh baik sekali tadi Adam, tendangan yang begitu terukur dah mengarah ke gawang dari Nanang tadi, namun lagi-lagi belum bisa tepat sasaran, masih bisa ditip dengan baik tadi. Iya, yeah. Nomor punggung 96 Panji dari sebelah kanan, tendangan langsung kali ini. Iya, yeah, handsball sepertinya. Apa yang terjadi? Shift. Kontrol sedang Lindu, serangan balik cepat tadi. Ya, Hansen, oh! Hansen tadi sudah menunggu di depan. Lindu kali ini. Bukan pelanggaran Theo, ada Hansen di sana. Hansen, dan sudah menunggu. Masih tadi. Iya, lepas save kali ini. Wow, justru berbalik ke keluar dari kotak penalti tim hitam tadi ya. Bola yang diarahkan oleh save tadi ya. Serangan cepat, serangan balik kali ini Panji. Wow, kaki kirinya, tendangan roket ya, mengakhiri perjalanan dari alur serangan dari tim hitam. Kembali kali ini Dani. Ya, praktis sekali memang ya, kawan-kawan. Bola bisa langsung dari gawang ke arah pemain depan. Theo kali ini lepas Mas Soleh tadi bola. Ada Hansen di sana, Lindu. Masih Lindu. Iya, lepas bola dari Theo tadi, Lindu. Masih Lindu. Iya. Selesai sudah tadi. Iya, berkali-kali tadi ya seorang Lindu ini mencoba menembus pertahanan belakang atau mengacak-ngacak
ke daerah kotak penalti dari tim hitam. Namun saja masih terganjal selalu Mitra Olahraga. Kali ini Fajar. Masih Fajar. Wow, sayang sekali kecepatan Ongki tadi belum bisa mengimbangi alur bola yang coba dilesakkan oleh Fajar tadi. Masih 2-0 sementara kedudukan Mitra Olahraga. Dan di kali ini Hansen, Lindu. Salah pengertian dari bola keluar namun lebih dekat kepada Fajar tadi. Oh, kita salah. Masih ada Kevin. Ya, wow, sangat jelas sekali tadi bola yang begitu deras dan mengarah menjadi gol ketiga, gol bagi kawan-kawan dari tim hitam 3-0. Kembali masih berjalan pertandingan game yang ketiga ini masih. Tim hitam masih memimpin dengan skor 3-0 saya. Ya, masih mendominasi serangan tadi melalui kaki nomor punggung 3 dari Adam. Iya, Ben tadi berusaha merebut bola dari Adam. Ada Dani kali ini datang membantu Lindu. Lepas flashing Lindu. Oh, Hansen! Wow, kerjasama yang satu tadi bagus sekali dari Mitra Olahraga ya. Kerjasama tiga segitiga yang dilakukan oleh Lindu, Hansen dan juga Dani. Namun bola lepas di Dani karena memang sedikit kaget tadi ya. Bola header yang dilakukan oleh Hansen tadi sedikit agak keriting tadi ya. Makanya agak sulit dikontrol dengan baik tadi oleh Dani. Gagal kembali. Save kali ini. Ongki tadi. Ya, ini sudah berakhir pertandingan Mitra Olahraga. Pertandingan di game yang ketiga dengan hasil akhir 3-0 keunggulan bagi tim hitam. Selamat bagi kawan-kawan tim hitam. Dan kembali pertandingan game keempat antara tim kuning berhadapan dengan tim biru yang merupakan pertandingan kedua bagi kedua tim ya.